selesai. Alhamdulillah malam ini kita disertai dan kita berada di kalangan-kalangan pahlawan. Kita ada Tuan Haji Imran Laksamana Pertama bekas pegawai pemerintah KM Tentera Laut di Lumut. Kita ada Datuk Haji Abdul Khattab bekas pengarah logistik Tentera Udara Malaysia. Kita ada Datuk Haji Ahmad bekas Ketua Kagak Kuah Agama Tentera Zahid. Sama-sama dengan kita, tidak asing lagi Letnan Jenderal Besar Datuk Abdul Ghafir Abdul Hamid bekas Timbalan Panglima Tentera Darat. Dan sudah tentu sekali pahlawan yang tidak asing lagi di kalangan kita, bakal Perdana Menteri yang ketujuh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya selalu ceramah depan rakyat, saya tak pernah ceramah depan empat orang jeneral dan seorang pakar perundi. Daripada ini saya nak ambil masa 2-3 minit sahaja. Selepas ini kita serahkan sepenuhnya. Daripada malam ini kita buat khusus di setiap bangsa pentas pahlawan untuk kita lancarkan. Dan lepas ini keempat-empat orang jeneral kita akan pusing satu Malaysia insyaAllah, berjumpa dengan rakyat, berjumpa dengan tentera, supaya kita boleh jana kebangkitan rakyat, tukar kerajaan pilihan raya umum 13 tadi. Baik, saudara-saudara, kami sebenarnya berucap, berbicara tentang kebangkitan tentera, tentang rasuah yang berlaku di dalam Kementerian Pertahanan ini bukan kalau baru. 4-5 tahun yang lepas, 10 tahun yang lepas kita dah bercakap. Kapal selam tak boleh tenggelam, kita tahu. Jet tak boleh terbang pun kita tahu, saudara-saudara. Tapi sebab itu saya selalu ulang, UMNO Barisan Nasional dia tidak ingat bahawa semua muslihat yang dia buat, semua tipu daya yang dia buat, dia lupa sebenarnya kalau sudah tiba masanya Allah tetapkan dia datuk, maka akan datuklah dia saudara-saudara. Sebab itu kita kena yakin dalam pilihan raya umum yang ke-13 ini, ini adalah pilihan raya rakyat kerana Allah telah janjikan wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Semua ini terjadi gara-gara isteri Perdana Menteri nak beli cincin baru. Kalau tidak Datin Seri Rosmah Mansur beli cincin 13 juta, mungkin kita tidak dapat bersama-sama dengan kebangkitan yang disokong oleh anggota-anggota tentera sekarang. Oleh kerana Datuk Seri Najib untuk tutup mulut Dipak dan Raja Rapiah yang sama-sama bantu pergi shopping sekali dengan Datuk Seri Rosmah, dia buat satu kesilapan besar. Dia gunakan wang pencen tentera untuk dia bayar 160 juta 130 juta kepada Ketua Wanita UMNO, 30 juta kepada Dipak untuk mereka tutup mulut. Kemudian diarahkan pula saudara-saudari anak syarikat Booster Holdings yang miliknya adalah milik Angkatan Tentera supaya campur tangan dan ambil balik dan tebus kegagalan yang sebelum itu projek itu diberikan kepada Ketua Wanita UMNO. Saya nak sebut malam ini dan saya nak minta bantuan jeneral-jeneral yang ada bersama-sama dengan kita. Sebulan yang lepas saya dan Datuk Hadi dan kawan-kawan daripada pahlawan, kita pergi ke pusat, kita tuntut untuk tengok perjanjian yang mengambil wang 160 juta daripada pencen untuk dibayar kepada korban. Kita masuk, pegawai-pegawai pusat tahan. Dia kata salah dari beberapa anggota tentera ini tidak ada hak untuk tengok kerana pusat tidak ada kena-mengena dengan angkatan tentera. Dia lupa bahawa pusat holding lembaga tabung angkatan tentera tiap-tiap bulan beratus ribu, puluh-puluh ribu anggota tentera yang potong gaji mencarum duit. Sebaliknya wang ini disalahgunakan untuk bagi kemewahan kepada pimpinan-pimpinan. Dia kata saya tak ada hak. Sebab itu saudara-saudari, daripada bulan lepas saya sudah pun beli saham Booster, maka sekarang ini saya adalah pemegang saham rasmi Booster Holding Berhad. Maka sebab itu saya jemput
Hari Rabu ini insyaAllah kita bersama-sama rakan-rakan daripada pahlawan, kita akan pergi beramai-ramai ke Postal Holdings. Kita akan semak setiap helai daripada perjanjian. Kalau ada sedikit penyelewengan pun, kalau ada sedikit kesilapan pun, kita akan bawa ke mahkamah supaya wang 160 juta ini dapat kita selamatkan daripada dibeli kepada Raja Rupiah dan kawan-kawan Osman. Boleh tidak saya? Kalau ada yang berkesempatan hari Rabu ini pukul 2 petang, sama-sama kita turun ke Menara Postal di Jalan Haji Julian insyaAllah, supaya kita bagi isyarat yang jelas kepada UMNO Barisan Nasional. Kamu dah curi semua, tanah kamu ambil, jalan kamu ambil, lebuh raya kamu ambil, lembu kamu ambil, kamu dah letak dalam pondok. Tapi bila kamu ambil duit enjen anggota tentera, kamu sentuh simpanan mereka, dan salah seorang anggota tentera itu adalah bapa mertua saya sendiri, santai. Kita akan pastikan kali ini anggota tentera, prajurit yang dah bersara, yang belum sedara, bersama-sama dengan seluruh rakyat Malaysia, kita akan tumpaskan UMNO Barisan Nasional dalam pilihan raya umum yang ketiga. Jadi kawan-kawan yang hadir malam ini, saya dah tak ada suara sebab Datuk Sri Najib tak panggil pilihan raya dalam 2 tahun. Cuma saya nak minta, boleh ke tidak malam ini yang hadir ini banyak pengundi di Sejawangsa, banyak pengundi di Wangsa Maju, boleh ke tidak dua-dua kerusi Wangsa Maju Sejawangsa kita pastikan jalan Pakatan Rakyat menang dalam pilihan raya untuk berkenaan. Boleh? Jadi saya ucapkan terima kasih. Saya pun kena bergerak, ada satu lagi program untuk sendiri pandang. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya berjiran, saya hanya duduk di Bukit Antarabangsa. Pada bila-bila masa rakan-rakan di Wangsa Maju, di Sejawangsa perlukan bantuan, telefon saja, saya akan turun. Kita akan pastikan UMNO kalah kali ini insyaAllah. Sekian, saya ucapkan sesi dan diwanakam. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.